Berita panas politik terkini di dalam Malaysia. Shah Alam, PAS mengulangi pendirian tidak akan menyertai Kerajaan Persekutuan yang diterajui Pakatan Harapan PH dan DAP sebaliknya kekal sebagai pembangkang yang konstruktif. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, ia demi menghormati kepercayaan dan mandat majoriti rakyat khususnya pengundi yang telah memilih PAS dan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Setelah membuat pertimbangan dari pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum, PAS berpendirian tidak akan menyertai Kerajaan Persekutuan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan DAP. PAS akan terus berperanan sebagai pembangkang yang konstruktif dengan menasihati semua pihak bagi memastikan takbir urus negara berjalan lancar dan dapat ditegakkan berpaksikan kepada prinsip prihatin, bersih dan stabil, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Pada Jumaat, Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan gabungan itu bersedia merintis bentuk kerjasama lain dengan Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ujarnya, kerjasama tersebut berbentuk hubungan antara kerajaan dan pembangkang kerana PN berpendirian tidak menyertai kerajaan yang diterajui PH. PN akan memainkan peranan sebagai pembangkang beribawa untuk membawa semua rakyat ke parlimen serta memastikan takbir urus kerajaan yang berintegriti dapat bebas, rasuah, selaras prinsip prihatin bersih dan stabil, jelas Muhyiddin. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.